Bu, gimana Bu keadaannya? Udah enakan badannya, Bu? Ya udah, agak buatin nasinya dulu ya, Bu. Bu, nanti ibu gak sembuh-sembuh. Ibu, ayo makan, Bu. Ibu, kalau ibu gak makan-makan, ya udah ibu gak usah makan-makan sampai besok. Pak Keci, ya Pak Keci. Rencana mau ke tempat kerjaan Pak Keci. Kerja di mana? Di bangunan Pak Keci. Tapi kok mukanya kayak sedih itu? Enggak Pak Keci, enggak apa-apa Pak Keci. Enggak ada masalah apa? Enggak, saya enggak ada masalah apa-apa Pak Keci. Kalau ada masalah kerja saya sama saya, iya, saya bisa selesaikan. Iya iya Pak Keci, ya enggak apa-apa Pak Keci. Ya udah Pak Keci, saya duluan ke tempat Oke. kerjaan Hati-hati dulu ya, Pak Keci. Iya Pak Keci. Assalamualaikum Pak Keci. Salam. Masya Allah. Waduh, gimana nih Pak? Ternyata ini kenapa mati lampu. Degam gak ada di rumah. Kamu cari orang, biar saya cari Degam. Nanti kami nyusul. Baik Pak. Boleh ya? Baik-baik. Ya Bu, saya permisi bentar Bu. Maafin Agam ya Bu, udah 3 hari gak pulang. Agam 3 hari kerja Bu di tempat bangunan. Agam kena kecelakaan Bu. Maafin Agam ya Bu. Hey,
Kamu perlu ikut saya ke kantor dulu. Ada berkas yang perlu diisi. Ya udah, boleh pergi, Cik. Yuk, ikut saya dulu. Ibu mau kan maafin Agam? Makasih, Bu. Gam, Bu, ini saya bawa orang dari Baitul Mal Banda Aceh mau jenguk Ibu, mau lihat kondisi. Insya Allah mereka akan membantu Ibu. Mana Bu, sehat? Kami ambil dari Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jadi kami sudah konfirmasi dengan Pak Kesi bahwa tentang kondisi Ibu. Nah, kami datang langsung ke sini, tinjau langsung kondisi Ibu kayak mana, dan insya Allah Ibu layak menerima bantuan fakir ujur. Dan insya Allah juga mungkin dalam beberapa hari ini kami kembali lagi untuk menyalurkan langsung bantuan. Nah, jadi Ibu yang sabar, yang tabah, begitu juga adik, jaga Ibu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Jangan lupa berdoa untuk Ibu. Iya.